ngajak kalian untuk makan-makan, tapi sebelumnya aku mau olahraga dulu keluar, mumpung masih pagi, sekitar 30 menit. Ikuti aku terus ya. Sekarang aku udah beres olahraganya dan... Halo semuanya, teman-teman, perkenalkan namaku Anissa Azhari dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Promosi Kesehatan. Dan hari ini, alhamdulillah, aku lagi libur karena hari ini adalah hari Sabtu jam 7 pagi. Yang mana berarti kalau udah jam 7 pagi adalah waktunya kita untuk ke bawah untuk segera sarapan. Karena mamaku pun dari tadi udah panggil aku untuk sarapan ke bawah. Dah, nanti di bawah aku akan kasih lihat sama kalian menu sarapan sehat dengan konsep gizi seimbang. Pokoknya ikutin aku terus ya. Teman-teman, di sini aku pakai nasi untuk memenuhi sumber makanan pokok buat aku. Terus selanjutnya aku punya sayur kiwis untuk memenuhi kebutuhan akan sayur mayur. Nah, teman-teman, untuk buahnya sendiri kali ini aku bakalan pakai apel. Dan untuk lauk di sarapan kali ini adalah sop iga. Balik lagi sekarang sama aku, dan sekarang aku udah siap makan. Dan teman-teman, seperti yang udah aku bilang bahwa aku ini selalu makan dengan konsep gizi seimbang, baik itu di sarapan pagi ataupun makan siang ataupun makan malam, aku selalu pakai konsep makanan dengan gizi seimbang. Jangan lupa untuk cuci tangan dahulu sebelum makan, dan juga untuk melengkapi makanan kalian dengan minum air cukup sebanyak 8 gelas sehari minimal. Dan karena aku ini orangnya suka lupa, makanya aku taruh air mineral di botol sebesar ini supaya aku bisa bawa kemana-mana dan aku gak lupa untuk minum dan menghabiskannya. Pokoknya semuanya selamat makan, jangan lupa untuk menerapkan konsep gizi seimbang karena akan membantu kalian untuk tetap sehat dan hidup berkualitas.